Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini saya tidak mancing kawan-kawan. Saya mau review nih kamera Kogai. Kogan kawan-kawan ya. Kogan, harganya 100 ribuan aja nih kawan-kawan. Buat para pemancing vlog pemula nih kawan-kawan ya. Kita lihat dalamannya apa aja kawan-kawan. Oke. Okay? Ya kawan-kawan, ini kameranya kawan-kawan ya, seperti ini. Isian kamera Kogan ya. Ini kawan-kawan ya. Ini dalaman-dalamannya. Ini buku panduannya nih kawan-kawan. Buku panduannya seperti ini kawan-kawan. Ya. Oke kawan-kawan, kita lihat aja dalamannya apa aja nih. Dapat 110.000. Dapatnya seperti ini kawan-kawan. Lumayan banyak nih. Ya kawan-kawan, ini dalamannya. Kabel cas kameranya kawan-kawan ya. Dapat kalau nggak salah nih buat di helm kali kawan-kawan ya. Kalau ini buat di tripod kawan-kawan ini. Ini nggak tahu saya ini buat apa nih kawan-kawan. Ini buat di helm juga nih kawan-kawan. Oh, lain di helm nih kawan-kawan. Kalau nggak salah di sini kali kawan-kawan ya. Ini tali-talinya kawan-kawan dapat kita. Sama ini bautnya buat pasang di tripod ya kawan-kawan, seperti ini. Ini bentuk kameranya gini kawan-kawan ya, kita buka dulu ya. Lihat dulu dalamannya Kogan nih. Kogan HD 1080p 4K Ultra HD kawan-kawan ya. Ini begini kayak, kalau nggak salah cara bukanya gini kawan-kawan. Begini ya, gini ya. Nah, buka dia kawan-kawan. Kita lihat dalamannya kawan-kawan. Cara ngidupinnya. Kalau nggak salah di sini kawan-kawan. Ditekan ya. Hidup dia kawan-kawan ya. Ya kawan-kawan. Jadi seperti ini kawan-kawan ya. Kogan HD 80P 4K Ultra HD kawan-kawan ya. Harganya 110 ribuan kawan-kawan. Jadi seperti ini kawan-kawan ya. Dia begini kawan-kawan. Tadi saya tes coba merecord belum bisa karena tulisannya no card. Dia harus pakai kartu memori karena Kogan ini sudah harganya 110, dia nggak mungkin ngasih kita memori gratis kawan-kawan. Pasti rugi dia. Tapi ya lumayan juga nih, 110 bisa dapat ini. Udah dapat water resistornya nih kawan-kawan ya. Tempatnya seperti ini kawan-kawan ya. Lumayan lah kawan-kawan. Bisa buat ngeplok mancing nih kawan-kawan dengan modal 110.000. Perlengkapannya seperti ini kawan-kawan ya. Ini aja. Ya, oke kawan-kawan. Nanti saya coba ngerekam kalau saya mancing nih, saya coba pakai ini kawan-kawan ya. Kogan HD 180p 4K Ultra HD. Oke kawan-kawan. Sampai di sini aja kawan-kawan ya. Jadi jangan lupa subscribe ulat cacing kawan-kawan ya. Jangan lupa ngopi. Kalau lo nggak ngopi, gue siram lo pakai kopi. Oke. Okay?